Ayat dikatakan kalau ada orang dengan sengaja mengatakan, ah sorban Nabi kotor, bau, maksudnya untuk merendahkan, maka orang tersebut faqad kafar, orang tersebut kafir, murtad, keluar dari Islam. Nah, jadi jangan sembarangan kita cerita tentang Nabi. Makanya saya cukup kaget waktu saya ada di Mekah, saya melihat ada rekaman video di YouTube penceramah, salah satu penceramah Indonesia itu bicara tentang Nabi dengan gaya guyonan dan penuh hinaan. Bagi yang bersangkutan mungkin cuma guyonan, tapi dalam syariat gak boleh. Dia katakan apa? Nabi rembes, saudara rembes. Bu tahu rembes, Bu? Tahu, Bu? Kalau anak kecil orang Jawa bilangnya rembes apa rembes? Hah? Kalau ibu cerita kepada anak, cerita soal Nabi Muhammad, jaga kesantunan kita. Jaga kesopanan kita. Sampai-sampai ada ulama mengatakan begini, dalam kitab Asy-Syifa, itu karangan Imam Ghadiyat, dikatakan kalau ada orang dengan sengaja mengatakan, ah sorban Nabi kotor, bau, maksudnya untuk merendahkan, maka orang tersebut faqad kafar, orang tersebut kafir, murtad, keluar dari Islam. Nah, jadi jangan sembarangan kita cerita tentang Nabi. Makanya saya cukup kaget waktu saya ada di Mekah, saya melihat ada rekaman video di YouTube penceramah, salah satu penceramah Indonesia itu bicara tentang Nabi dengan gaya guyonan dan penuh hinaan. Bagi yang bersangkutan mungkin cuma guyonan, tapi dalam syariat gak boleh. Dia katakan apa? Nabi rembes, saudara rembes. Bu tahu rembes, Bu? Tahu, Bu? Kalau anak kecil orang Jawa bilangnya rembes apa rembes? Hah? Rembes ya. Jadi kalau anak kecil, Bu, ingusan, ingusnya tuh sampai meleler kemari, sampai kering, sampai bekerak. Ada gak yang begitu, Bu? Anak kecil ada yang begitu gak? Nabi dibilang rembes, kan kurang ajar. Kurang ajar, gak boleh. Nah, cuman yang saya kecewa, yang hadir itu mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, ketawa semua. Kan ini yang dihina nabinya. Gak boleh bilang Nabi rembes, saudara. Nah, apalagi dicerita Nabi nyolong buah di rumah tetangga. Kapan Nabi pernah nyolong? Nah, jadi ini hinaan terhadap Nabi kita. Saya gak mau tahu tuh siapapun yang bicara. Itu mau habib kek, mau kiai kek, mau profesor kek, mau doktor kek. Kalau dia sudah mensifatkan Nabi dengan sifat-sifat yang tidak pantas, tidak layak, maka dia sudah murtad, keluar dari Islam. Makanya ibu-ibu kalau dengar ceramah tentang Nabi dengerin. Oh, ini menghina Nabi nih, protes. Oh, kok kita bikin maulid menghina Nabi, bukan memuliakan Nabi. Nah, Nabi bukan tempat guyonan. Nah, Nabi dibuat bahan guyonan, saudara. Nah, itu nggak boleh. Makanya hati-hati. Saya sudah berikan peringatan dari Mekah dulu, saya kirimkan rekaman ke Indonesia ini. Saya beri peringatan kepada siapapun, para ustadz, para da'i, para ustazah, para penceramah. Ceramalah tentang Nabi yang sopan, yang etika, yang akhlak. Jangan sekali-kali merendahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baiklah. Ibu-ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mau tanya semua di sini, cinta kepada Nabi? Cinta. Hormat kepada Nabi? Hormat. Sayang kepada Nabi? Sallu 'alan Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Nabi mengatakan dalam hadisnya, innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan dikumpulkan selalu bersama orang yang engkau cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi, insya Allah nanti kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi. Amin, amin ya Rabbi.